Ini saya terombang-ambing. Ini semua enggak tahu ini. Ini larut. Tutup-tutup larut ini. Ini atap saya hampir lepas ini angin. Ini teman-teman lubangnya. Saya cuma bisa pasrah ini, enggak bisa nyalakan mesin. Oke teman-teman, kita sampai spot ya. Spotnya ini batu-batu. Kita akan coba mancing di sini. Saya pakai umpan udang hidup kecil teman-teman. Padahal sempat ditarik tadi, ha? Gimana lagi lah? Wah, strike! Wih, strike! Wuh, kuning-kuning. Ramai kuning-kuningnya ini kayaknya. Ya, strike. Woi, strike. Woi, mantap. Dan kuning-kuning. Oke. Cuacanya tidak memungkinkan, kita harus segera pulang teman-teman. Wah, mengerikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya dihajar badai teman-teman. Mesin tidak kuat, mati. Kapal sampai basah semua ini. Kapal hampir tenggelam teman-teman. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai tenggelam. Ini saya pakai life jacket. Gelombangnya perkiraan ini 1 meter teman-teman. Atau tidak tahu saya, yang jelas ini tinggi. Saya tidak bisa melawan ombak ataupun didorong ombak. Dua-duanya sangat berbahaya. Ketika saya melawan ombak, maka kapal ini bagian depan itu langsung menghujam ke bawah sampai air itu masuk semua. Dan kalau kita didorong gelombang dari bawah, dari belakang itu juga air langsung masuk. Ini saya mesin tidak bisa nyala. Saya terlarut ini dan astagfirullahaladzim. Dari ini saya di sekitar Rip Yakin, langsung Rip Yakin. Saya sudah minta tolong, mencoba minta tolong. Cuma ada yang melihat ya. Alhamdulillah di depan saya ada kapal besar teman-teman. Sepertinya dia mendekatin saya. Semoga saja
itu dipanggil dari arah plat brake. Yakin tadi teman-teman. Aduh, ya Allah. Semoga saja itu pertolongan untuk saya. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini saya enggak tahu nih kapal saya bisa selamat atau tidak ini. Ini cuacanya tidak jadi hujan teman-teman, tapi anginnya sangat kencang sekali ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba ini pertolongan ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelombang sangat besar teman-teman. Ya Allah. Tidak disangka yang awalnya teduh langsung seperti ini. Dari sana terlihat ada kapal besar ya. Ini saya terombang-ambing. Ini semua enggak tahu ini. Ini larut. Tutup-tutup larut ini. Ini atap saya hampir lepas ini angin. Ini teman-teman gelombangnya. Saya cuma bisa pasrah ini, enggak bisa nyalakan mesin. Sampai saya aduh, tenggorokan saya pahit sekali ini. Saya kelelahan karena tadi mengimbangi mesin sangat sangat susah teman-teman. Allahu Akbar. Itu ada kapal mendekat besar itu ya Allah. Semoga dia melihat saya. Semoga bisa dimintain tolong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah saya diselamatkan kapal BRL tadi ya. Jadi kapalnya udah jalan sana. Tuh. Jadi saya minta disinggahkan saja di platform Yakin sini ya. Jadi saya menunggu cuacanya mereda ya, teman-teman. Anginnya masih sangat kencang ini dari tadi dari arah selatan ya. Sekarang sudah berubah ke barat daya ini. Semoga saja cepat teduh ya. Sekarang sudah jam 16.22. Ini pengalaman saya pertama kali dihajar badai teman-teman. Sangat-sangat mengerikan. Memang lautan itu bukan tempat yang aman. Ternyata angin itu sangat kencang teman-teman. Melebihi kecepatan perahu saya. Jadi saya baru sampai sekitar 2 km jarak tempuh saya dari spot mancing ke rumah itu sekitar 8
8 km teman-teman. Jadi masih baru berapa kali jalan itu sudah diajar gelombang, anginnya sudah datang. Sungguh kencang sekali anginnya teman-teman. Dan ketika kita disorong gelombang, otomatis dari belakang itu sangat tinggi teman-teman. Ketinggiannya bisa sampai 1 meter, bayangkan. Jadi air itu masuk semua ke kapal. Tadi air itu sudah setengah kapal teman-teman. Jadi saya sudah hampir pasrah tadi, walaupun saya masih positive thinking saya bisa selamat. Ini kondisi perahu saya ya, itu atapnya itu sampai saya potong karena tadi itu terdorong angin sangat kencang sekali sampai bikin perahu saya miring banget. Jadi saya potong tadi biar dia lebih bebas saja. Dan saya kehilangan satu joran, saya kehilangan tutup box dan tutup ember saya. Ya semoga saja cuma itu yang hilang. Dan mesin saya tadi juga mati teman-teman. Nggak tahu kehabisan bensin atau kena air, saya tidak paham. Tapi saya yakin itu bensinnya masih ada. Ini kelihatannya aja mungkin datar teman-teman. Kelihatannya ini mungkin tidak terlalu tinggi gelombangnya. Tapi ketika kita naik kapal, kita turun. Ini adalah kapal yang menyelamatkan saya tadi teman-teman, BRL. Terima kasih untuk kru kapal BRL. Sekarang jam 16.42, hampir jam 5. Cuacanya sudah mulai membaik, tapi saya masih belum berani ya. Ini belum aman menurut saya, masih berbahaya. Dan kesalahan saya tidak pakai sepatu teman-teman. Ini banyak tiramnya nih. Kalau saya turun nanti mungkin agak susah ini. Oke teman-teman, ini anginnya sudah mulai reda ya. Dan saya masih mengumpulkan keberanian untuk turun ke kapal. Saya mau ngecek mesin teman-teman, apakah mesinnya bisa nyala atau tidak. Oh, ternyata gelombangnya masih sangat berbahaya teman-teman. Tuh sampai. Lama. Masih belum berani saya kayak gini.